Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tes dulu ya unitnya sebelum pengiriman seperti biasa. Dari produknya Canon DR7080C. Ya, buat Pak Rohadi di Tokopedia. Dan ini saya mau ngetesnya plat bed dulu. Nanti ADF ya. Oke, size-nya 3 di sini. Topnya ada di sini ya, nanti dipasin. Kita tutup. Ini nggak boleh diliatin, malu sih nah. Oke, isinya ada di sini. Tadi saya udah tes juga. Udah saya tes juga untuk settingannya ada di sini. Untuk settingannya saya pakai 24 bit color, size-nya A3 di sini. 300 dpi ya, flat bed. Oke, tinggal oke dan scan di sini. Oke, udah selesai. Kita stop scanning karena udah selesai, karena cuma satu lembar kalau flatbed. Saya pas di sini saya kasih nama triple K aja gitu ya buat bedain. Oke, di picture kita buka, di picture sini ada triple K yang ini ya. Ini dia hasilnya, hasil gambarnya. Coba kita diputer, bisa nggak dilebarin. Bisa, karena ini di mini ya. Oke, ini gambarnya ya, alhamdulillah bagus. Ini size nya 3, cuma saya di PC ada PC lagi pakai VirtualBox. Oke, itu yang bagian ADF ya, flatbed. Kita tes yang bagian ADF. Kita kembali lagi ke aplikasinya, settingannya di sini. Centang di sini ya pengaturannya. Ini ubah menjadi simplex aja untuk ADF ya. Kita kembali ke scannernya. Scannernya ada di sini. Ini saya ambil. Tutup. Taruh di sini. Saya pakai kertas beberapa lembar, lumayan. Tuh. Ini size-nya A3 ya. A3, A4 atau horizontal gitu. Dan settingannya ada di sini, ini tinggal oke. Scan-nya di sini. Kita lihat tarikannya. Scan setting, saya pakai simplex. Oh, dia nyangkanya masih. Rupanya masih itu apa namanya, ADF.
Oke, kita lanjutin kembali untuk settingannya di sini. Tadi ada yang berubah kabelnya. Lepas longgar ya. Jadi kebacanya error. Oke, di sini saya pakai Simplex. Untuk scannernya ini ya tetap settingannya segini. Tapi ini ya Simplex ya, yang tadi kan flatbed. Oke, kita centang di sini. Scan. Ininya kayaknya belum dicentang nih, Canon. Ininya dicentang dulu. Jadi kalau udah tercentang, nah ini udah dicentang. Kembali ke scan sini, select scanner, diulang lagi. Ininya Simplex ya, tadi. Oke, baru scan. Nah, kita lihat tarikannya. Isinya keteteran. Jadi di sininya bukan kalau jam, di sini tulisannya jam ya. Ini prosesnya masih scanning. Isinya nggak kuat karena terlalu cepat. Oke, gitu aja. Nanti kita lihat hasilnya di sini. Tuh, masih jalan ininya. Padahal scanningnya udah selesai. Nanti yang terakhir yang gambar bunga itu. Nah, ini. Kita stop scanning karena udah selesai. Kita lihat hasilnya. Save as, coba kita kasih nama sini. PPP kasih 3 gitu ya. Buat bedain aja. Kita lihat di sini di picture. Nah, yang ini. Ini hasilnya, alhamdulillah seperti yang tadi ya, bagus tuh, putih bersih ya. Nanti yang terakhir nih gambar bunga. Oh, ini dia yang terakhir. Oke, sekian, terima kasih buat Pak Rohadi ya di Tokopedia. Assalamualaikum.